Ya, sebab itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tuan-tuan. Ya, tuan, kita kena berkawan dengan orang yang baik, orang soleh supaya bila kita tuan-tuan melihat ujian tu besar, ya, sebab kita melihat besar. Tapi kita bila letak pada orang yang melihat ujian yang kecil, kereta kita breakdown, kita pening kepala macam nak mati tuan-tuan. Tapi bila kita tanya kat pomen start je, ni battery weak. Ini dia. Sebab apa? Tadi awak lupa matikan lampu. Ha. Ni senang je jangkau settle. Allah. Gigi kita sakit. Benda kita pening kepala besok nak kerja macam mana? Rasa macam nak berhenti kerja. Nampak tak? Bila kita telefon kita punya doktor, klinik, kata makan ubat tahan sakit 2 biji. Makan elok. Banyak benda dalam hidup ni yang kita usahkan besar-besar. Allah. Kita yang fikir besar sangat. Tapi sebenarnya benda tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama dan selamanya kita mengaturkan banyak-banyak rasa syukur kepada Allah. Alhamdulillah pada malam yang baik ini kita sama-sama dapat dihimpun, boleh berada dalam majlis ilmu taman-taman syurga. Alhamdulillah. Kata ulama, siapa di dunia? Di dunia lagi boleh terpilih untuk duduk dalam majlis ilmu taman-taman syurga, InsyaAllah di akhirat dia boleh terpilih untuk duduk di taman-taman syurga Allah. Amin insyaAllah. InsyaAllah pada malam ni kita nak sambung pengajian kita. Tajuk kita pada malam ni iaitu mengabaikan dunia atau menolaknya. Muslimin, muslimat, hadirin, hadirat yang dikasihi Allah sekalian. Mudah-mudahan dengan selawat tadi Allah mempermudahkan urusan kita. Amin insyaAllah. Baik, tajuk kita pada malam ni mengabaikan dunia atau menolaknya. Tuan-tuan hadirin sekalian, tahukah tuan-tuan apa itu dunia? Dunia ni apa? Dunia adalah semua yang menghalang kita daripada kita dapat melihat Allah. Ya? Bila apa dia? Bila mana kita sakit, kita nampak Panadol dulu. Itu dunia. Ya? Dunia ni yang menyebabkan kita hijab. Ya? Dunia adalah benda yang menyebabkan kita terhijab daripada melihat Allah. Bila kita susah, kita nampak duit dulu. Tak ada duit, Allah maaf. Ya? Bila kita mana kita sakit, bila mana kita susah, kita nampak anak kita dulu, kawan kita dulu. Tak ada kawan, habislah. Ini, tapi orang mukmin dia melihat betapa nombor satu Allah dulu. Ya, tak kala mana susah, dia tak kalut. Dan baca Quran, baca Quran. Dan salat. Kereta rosak, tak apa, letak kat bengkel. Ini dia. Dan sembahyang. Ni kereta rosak, tak sembahyang. Ya, kereta rosak, tak baca Quran. Yang ini dia. Apa lagi? Ya, ada masalah kehidupan, ya, serabut. Kenapa dia? Jauh daripada Allah. Dunia adalah nombor satu. Dunia adalah semua yang menghalang kita daripada melihat Allah. Ini dia. Yang kedua, dunia adalah semua yang menghalang kita daripada apa dia? Dekat pada Allah. Di dunia. Yang biasa kita kata, ustaz, di dunia. Dunia apa dia? Yang menghalang kita kepada Allah. Yang ketiga, dunia adalah semua yang melambatkan kita kepada Allah. Jadi lambat. Ini dia. Ya, tengok TV dulu. Temankan cucu tengok Doraemon, lambat pergi sembahyang. Ha, ini dia. Yang ketiga, dunia apa dia? Dunia adalah semua yang mengakhirkan kehidupan dengan kekecewaan. Siapa kejar dunia, dia sedang menambahkan kekecewaan dalam hidup. Dan tuan, mana pergi umur kita yang telah kita habiskan dulu? Kecewa tak kita? Kecewa. Dulu waktu muda-muda tak nak belajar Al-Quran, kecewa kita. Ha, ini dia. Dulu waktu muda-muda kita banyak apa dia? Habiskan masa, kecewa kita. Kenapa kecewa? Kerana kejar dunia. Ya? Kerana orang yang kejar dunia, cintakan dunia, maka dia mesti akan kena dua penyakit. Yang pertama, apa dia? Yang pertama, dia takut dunia itu berkurang dalam hidup dia. Dan yang kedua, dia takut dunia itu hilang pada pandangan dia. Betul, orang yang cintakan dunia takut akan mati. Kenapa dia? Kerana panjang angan-angan. Ya, tuan-tuan hadirin sekalian, kita tuan-tuan bila cintakan dunia, dia jadi panjang angan. Kita nampak 10 tahun lagi nak buat apa, 20 tahun lagi kita nak buat apa. Yang ni dia. Tapi kita lupa mati tu dia tak tunggu 10 tahun, 20 tahun. Mati tu datang hari ni. Yang ni dia. Dunia adalah satu benda yang tidak perlu dibimbangkan. Kerana yang paling dibimbangkan bukan hidup tapi mati. Ada antara kita yang bimbang, ustaz, saya kerja sendiri, besok pencen macam mana? Tuan umur berapa? 30 tu. Pencen umur berapa? 60. Allah. Belum tentu kita hidup lagi. Kerana mati tak tunggu 60, sekarang boleh mati, besok boleh mati. Ha, ni dia. Ya, kadang-kadang kita bimbang masalah ekonomi. Siapa tak bimbang masalah ekonomi? Bimbang kan?
Ustaz, ni anak-anak saya, cucu saya ni besok nak sekolah macam mana? Cucu umur berapa? Cucu baru umur 5 hari. Allah. Ini relax dulu, relax, tenang. Kenapa dia? Jangan kita bimbang satu yang belum ada pada masa ni. Kerana rezeki ni, dia akan datang pada masanya. Bila kita fikir benda yang belum pada masanya, dia akan mumet-mumet, pening. Orang Jawa panggil mumet. Kerana hujan, dia akan turun pada masanya. Sama ada hujan itu turun ya, dalam keadaan siang ataupun malam. Sama ada panas ataupun tidak panas. Panas pun boleh turun hujan. Ada tak? Hujan panas. Jadi sebab itu, belum masanya jangan kita peningkan. Kerana yang paling pening tu bukan hidup tapi mati. Kerana hidup benda yang telah dijamin, tapi mati, kalau kita mati malam ni, apa yang kita dah sedia nak bawa depan Allah? Mana dia? Ya, ada orang dia sedih. Makhluk yang paling gelabah, orang muda panggil makhluk yang paling tak relax, tak relax, manusia. Ya, manusia ni Allah Taala jadikan dia ada emosi. Sikit-sikit nangis, ciwek-ciwek. Ya, sikit-sikit nangis. Ya, kita tengok lembu-lembu. Lembu tengok kawan sebelah dia, dia kena sebelit menangis lah. Ya, kita tengok dia menangis kan. Itu sebenarnya bukan menangis. Itu dia. Itu biasalah air mata. Itu dia. Ya, kalau kita tengok Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia lembu dia tak macam kita. Kambing tak macam kita. Kita ni sikit-sikit menangis. Ha, itu dia. Tengok ayam, kena tengok ayam menangis. Ayam kena sembelih sebelah. Ayam tak menangis. Ayam tak nangis. Ya. Binatang-binatang Allah tak jadikan emosi macam manusia. Ya. Padahal binatang kan dia SPM tak ada kan? Ini dia. Dia tak ada gelabah. Kita yang kadang-kadang ada SPM gelabah. Ini dia. Sebab apa dia? Sebab tawakal, pergantungan kepada Allah yang amat kuat. Ya. Karena manusia ni tuan-tuan, duit ada dalam tangan pun tak relax lagi. Betul tak? Apalagi tak ada lagi gelabah. Ini dia. Betul, orang mukmin siapa tak letakkan pergantungan kepada Allah, maka Allah Taala akan bebankan dengan apa dia? Dengan tak relax, tak relax. Allah Taala akan bebankan dengan keserabutan. Allah Taala akan bebankan dengan apa dia? Dengan emosi, dengan kepeningan dalam hidup. Tuan-tuan hadirin sekalian, benda yang dah dijamin jangan dipeningkan. Ini dia. Dah jamin jodoh kita, rezeki kita, anak berapa, rumah dekat mana, duduk dekat mana, semua ni jangan dipeningkan. Kenapa dia? Kerana dia akan datang pada masa ini. Abu Lais As-Samarkandi meriwayatkan dengan sanadnya dari Zaid bin Thabit berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kanat niyyatuhu al-akhirah, jam'allahu syamlahu wa ja'ala ghinahu fi qalbihi wa atathu ad-dunya wa hiya raghimatun, wa man kanat niyyatuhu ad-dunya farraqallahu alaihi amrahu wa ja'ala faqrahu wa baina 'ainayhi." Walam yatihi minad dunya illa ma kataballahu lahu. Sesiapa yang niatnya akhirat, maka Allah akan menghimpunkan baginya semua kekayaan dan dijadikan kekayaan hati, dan datang kepadanya dunia merendah diri. Dan barang siapa yang niatnya dunia, maka Allah Ta'ala akan mencerai-beraikan urusan dunianya dan menjadikan kemiskinan selalu terbayang-bayang di ruang matanya. Dan tidak akan datang dunia kepadanya melainkan sesuatu yang telah ditentukan oleh Allah. Dan tuan, siapa yang mana niatnya dunia, 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 Allah cerah beraikan kehidupan dunia. Kerana dunia dia tidak kekal. Dan tuan, tak ada benda pun yang kekal. Semuanya cuma singgah. Kita pernah singgah umur 20, singgah umur 40, singgah umur 60. Betul tak? Ha, ini dia. Sebab itu kita dah bincang episod sebelum ni. Siapa masuk umur 40, sebahagian rezeki, sebahagian di antara kita Allah dah sempurnakan. Tak ada anak, dah ada anak. Tak ada pasangan, dah ada pasangan. Tak ada rumah, dah ada rumah. Maka lebihnya apa lagi? Kejar. Rebut, redha Allah. Kejar syurga yang kekal. Ini dia. Bila masuk umur 50, kita dah bincang sebelum ni. Kita dah masuk umur 50. Inilah umur yang mana apa dia? Kita dah matang. Dah masak. Wis matang. Ini dia. Kalau tanam pokok cili, wis abang. Dah merah-merah dah. Dah boleh kena petik, dah boleh kena tuai. Bila-bila masuk, Allah boleh ambil nyawa kita. Bila masuk umur 60, sehingga umur 60. Ini kata ulama, ini umur celaka. Siapa-siapa yang masuk umur 60, tak kembali kepada Allah. Kenapa? Umur berapa lagi baru nak kembali kepada Allah? Dah bagi 20, 40, 50, 60. Nak berapa lagi umur? Boleh baru boleh datang pergi kuliah. Nak umur berapa baru boleh baca Quran? Nak umur berapa lagi? Nak umur 100 tahun, 1000 tahun? Ini dia tuan-tuan.
Ya, sebab tu hadirin hadirat yang dikasih Allah sekalian, ya, tak ada orang yang mana, ya, bila dia kejar dunia dia akan dapat tak. Kenapa dia? Kerana kita cuma layak meminjam, kita tidak layak untuk memiliki. Ya, pernah di antara kita yang diberi pinjam mak ayah, sekarang dah tak ada mak ayah. Dipinjam kawan-kawan. Dulu kawan 30 tahun kawan kancing. Sekarang kawan lagi dah? Dah. Dah lompat parti macam tu. Jadi dah tak kawan kita. Ini. Maknanya dalam hidup tak ada yang kekal kan? Ini dia. Rumah-rumah kita tengok rumah sah-sah. Ya. Mana owner-ownernya? Tak ada dah, meninggal. Kan dunia semakin hari dia tidak akan relevan, melainkan untuk orang lain. Budak-budak cik relevan. Untuk kita mungkin dah tak relevan. Kenapa dia? Kerana dunia hadirin hadirat yang dikasih Allah sekalian. Semakin hari kita minta, minta, doa-doa, semakin hari kita tak nak dunia. Betul tak? Ya, contohnya apa dia? Contohnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, kita doa dulu minta apa dia? Minta lulus SPM. Sekarang kita minta lagi tak lulus SPM? Ah, ini dia. Dulu kita minta apa dia? Dulu kita minta Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ya. Kita minta kita punya apa dia? Kita punya rumah besar, 3 tingkat. Sekarang minta lagi dah. Dah tak? Kenapa? Sebab kita punya kaki apa dia? Dah sakit lutut, sakit dengkul misalnya. Ah, ini dia. Ya. Kita doa apa lagi? Kita minta apa dia? Kita minta Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya. Dulu kita minta kereta Ferrari, Lamborghini, mata belalang. Kita minta rumah besar. Kereta besar-besar, betul tak? Tapi minta lagi tak lepas tu? Dah tak minta dah. Kenapa dah tak minta kereta besar-besar? Kenapa dah tak minta kereta laju-laju? Ustaz, nak naik kereta ni, mata pun dah tak berapa nampak. Betul tak? Haa, ni dia. Ya, banyak benda dalam hidup ni hadirin sekalian. Yang dulu kita minta, 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 lepas tu kita dah tak minta. Sebab apa dia? Dunia makin lama, makin kita, ya, tak mahu. Tapi dah makin lama kita minta akhirat. Kita minta rahmat. Kita minta kasih sayang Allah Ta'ala. Inilah kehidupan. Dan dia, ya, hadirin hadirat yang dikasih Allah sekalian, ya, seterusnya, barang siapa, ya, yang mana dalam hidup dia, dia mengumpulkan kesempurnaan, dia niatnya akhirat, maka Allah Ta'ala akan mengumpulkan, ya, semua kekayaan-kekayaan pada hatinya. Dan Allah Ta'ala akan cukupkan semua keperluan-keperluan, ya, hidupnya. Dan Allah Ta'ala memberi gambaran kepada dia, ya, kepada pandangan kehidupan dia, iaitu apa dia? Kecukupan, kecukupan, kecukupan. Cukuplah. Ini dia. Hatta diuji sekalipun, nampak nikmat. Jatuh motor, alhamdulillah. Terkejut gitu. Kau suka ke jatuh motor? Ini dia. Kenapa cakap alhamdulillah? Ya. Saya ni jatuh motor, cakap alhamdulillah kerana mujur motor tu yang jahanam. Tapi saya hidup lagi, nampak. Ni dan tak. Ya. Kenapa dia? Orang mukmin dia ada sifat syukur. Maka bila dia ada sifat syukur, maka dia akan nampak baki nikmat yang sangat banyak. Tapi orang yang cintakan dunia, maka dihijab. Bila dia tak ada sifat syukur, dia tak nampak nikmat. Bila Allah Ta'ala ambil sport rim je, kena colong, kena curi sport rim. Ini dia. Ya. Padahal mutus biji ada lagi. Harga sport rim 200. Harga motor Isuzu 11,000. Ya. Orang yang dia melihat nikmat, dia cakap alhamdulillah. Dia tengok motor tu dia punya apa dia? Dia punya sport rim tu kena curi, dia cakap alhamdulillah. Sebab aku dia cakap alhamdulillah, motor mujur dia ambil sport rim dia tak ambil sebiji motor. Kalau ambil motor sebiji ni 10,000. Sebab apa dia? Orang yang sentiasa melihat ni nikmat. Tetapi orang yang Allah Taala hijab nikmat dia, motor sport rim je dia hilang, nak bunuh diri gitu dia. Ni tuan-tuan, nak pun nak bunuh diri, sport rim hilang. Ni tuan-tuan. Sebab itu kita kata manusia ni makhluk yang paling tak relax. Jadi macam mana kita nak jadi manusia yang relax? Jawapannya apabila dekatkan diri kepada Allah, maka Allah Ta'ala akan memberi ketenangan pada kita. Kerana tuan-tuan, nasihat paling terbaik dalam hidup adalah apabila bila mana kita mula belajar menerima ketetapan Allah. Belajar menerima redha Allah. Kita redha ketetapan Allah. Kita redha, kita duduk di, ya, Taman Setosa Kelang. Kita redha, ya, isteri kita satu. Kita mula hilang kenapa dalam hidup. Dulu kita banyak kenapa. Kenapa saya tak kahwin lagi, ya? Kenapa rumah saya cuma satu? Dulu kita banyak kenapa dalam hidup. Ya, dan hari ini kita bersyukur dengan apa yang kita ada. Ya. Dulu tuan-tuan, saya sebut tentang banyak yang kita dulu kita doa dan hari ini mungkin dah tak doa. Kita semakin usia kan,
Umur 70-80 dah tak doa dah nak kahwin lagi. Sebab apa dia? Ustaz, bini yang ada pun menyeramkan, menakutkan. Dan penyakit macam-macam ni, takut kahwin lagi, mati cepat. Ini dia. Maknanya dalam hidup kan, berapa banyak yang dulu kita doa, sekarang dah tak doa dah. Kerana dunia semakin hari, dia tidak akan menjadi relevan. Ya, dia jadi relevan, tapi mungkin untuk orang lain, bukan untuk diri kita. Ulaika qaumun ujilat lahum tayyibatuhum fi hayatid dunya wa nahnu qaumun ukhirat lana tayyibatuna fil akhirah. Mereka kaum yang telah diberi tunai kesenangan mereka di dunia, dan kami kaum yang ditunda kesenangan kami di akhirat. Ni tuan-tuan, ya. Allahumma salli ala sulaiman, orang kafir, ya, adalah orang yang mana pun dia telah diberi tunai kesenangan. Ya, kesenangan ni Allah Taala bagi dekat dunia. Ya, Allah Ta'ala tidak pernah mengkhianati usaha mereka. Ya, dia tak sembahyang, Allah Ta'ala bagi kaya. Ya, Allah Ta'ala bagi rumah, kenderaan. Ya, manakala orang mukmin ni, Allah Ta'ala tunda kesenangan. Tuan-tuan tahu dah, kita baca Quran, kita dengar kuliah, kita sembahyang, ini kita dapat upah daripada Allah. Ya, tuan-tuan baca Quran, dapat upah, dapat gaji daripada Allah. Tuan-tuan dengar kuliah, dapat gaji daripada Allah. Tuan-tuan bangun malam, dapat gaji daripada Allah. Tuan-tuan puasa, dapat gaji daripada Allah. Orang mukmin lah, orang yang manusia, makhluk yang kaya. Ini dia. Orang yang tak faham, dia tidak kenal mana intan, mana kaca. Budak-budak tak faham. Kalau dia bagi gula-gula dengan emas kilo, dia pergi ambil gula-gula. Padahal dia tak tahu kalau dia ambil emas kilo, dia boleh beli gula-gula satu kontainer. Tapi orang mukmin bila dia belajar, dia tahu. Prioriti keutamaan dalam hidup, sama ada pada agama ataupun dunia, mereka lebih sanggup meninggalkan dunia sementara untuk mendapatkan agama. Kerana dunia bila tertinggal, masih ada akhirat. Tetapi kalau agama kita tinggal, kita tak akan boleh patah balik semula ke dunia untuk dapat balik. Orang mukmin tuan-tuan, tadi kita sebut tentang nasihat terbaik adalah kita mula menerima ketetapan Allah. Hatta bila sakit demam, sekalipun dia cakap Alhamdulillah. Apa awak demam, cakap Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dengan demam, panasnya demam ini insyaAllah akan meringankan panasnya azab kubur, azab neraka Allah. Demam, sakit, mengangkat darjat, menghapuskan dosa. Nampak tak? Ya? Jadi, nak beritahu, ujian tu menjadi apa dia? Menjadi satu kelegaan. Menjadi satu hiburan. Ya? Dan orang, bila mana kita tak faham dalam konsep kehidupan, kita sangka bila Allah Ta'ala uji kita, Allah tak sayang pada kita. Allah Ta'ala bagi sakit, Allah tak sayang pada kita. Allah bagi kita miskin, Allah tak sayang pada kita. Tapi bila mana ya, kita duit berkepuk-kepuk dan Allah sayang pada kita. Itu silap. Allah Ta'ala bila sayang pada seorang, bukan Allah Ta'ala bagi harta, bukan bagi rumah, bukan bagi kenderaan, bukan bagi jawatan. Iza ahabballahu abdan syaghalahu bih. Bila Allah Ta'ala sayang pada seorang, Allah Ta'ala akan sibukkan dia untuk sentiasa ingat kepada Allah. Itu tanda Allah Ta'ala sayang pada seorang. Jadi tuan-tuan, kalau kita Allah Ta'ala jadikan 24 jam sentiasa-sentiasa ingat pada Allah, ya dia, itulah tanda Allah Ta'ala sayang pada kita. Ya. Baca Quran, ingat Allah. Datang kuliah, ingat Allah. Sembahyang, ingat Allah. Datang kuliah belum tentu dapat ingat Allah. Kadang-kadang datang kuliah tapi termenung janda-janda kat tepi rumah. Jadi contoh, ya, kadang baca Quran, ya, baca Quran tapi ingatan tu ke lain. Mayang, ingatan ke lain. Ya, ni yang betul-betul boleh ingat Allah. Ingat Allah ni maksudnya apa dia? Ingat akhirat. Ingat tempat kembali. Tuan-tuan, dunia ni sementara. Tuan-tuan, kita ni dalam hidup banyak fikir dunia berbanding akhirat. Padahal dunia ni bukan tempat tinggal, tempat meninggal. Dunia tempat yang kita akan tinggalkan. Jadi kita akan tinggalkan dunia. Nah, ini dia. Tuan-tuan, kita kena ingat, tuan-tuan, kita tak akan lama duduk di dunia ni. Kita tak akan lama duduk di rumah kita. Dengan kita selesa duduk kat rumah kita, kita tak akan lama. Kejap lagi kita akan berpindah, ya, daripada alam dunia pergi ke alam barzah. Kejap lagi. Seperti mana tuan-tuan tengok adik-beradik kita, mak ayah kita, jiran tetangga kita, seorang-seorang meninggal dunia, sampai masa giliran kita. Nah, ini tuan-tuan. Anak saudara saya baru meninggal. Ini tuan-tuan. Gaut tak ada, cimanis tak ada, darah tinggi tak ada, tua ke belum. Baru tentang tiga ni. Aksiden kemalangan. Ini dia. Nak beritahu tentang mati, dia tak tunggu tua. Mati, dia tak tunggu sakit. Mati sampai masanya mati. Ini dia.
Orang cintakan dunia, dia sibuk lari daripada sebab mati. Lari. Ya, senam. Sebab apa dia? Takut mati, senam. Ini. Mati, takut mati, makan ubat. Takut mati apa lagi? Ya, beli mesin kurus. Dalam mesin yang kurus, dia tak kurus. Bang, belilah mesin kurus tadi. Dah beli, tak pakai pun. Yang ini. Ramai orang dia nak cuba lari-lari daripada mati ni, ya, tapi dia tak cuba untuk dekatkan diri pada Allah. Tuan-tuan, macam mana pun sampai masa mati, mati Allah Taala boleh jadikan sama ada dengan sebab ataupun tanpa sebab. Ini dia. Ada orang kata, "Ji, kita ni dah meningkat usia, kena banyak senam." Dia. "Jom ikut kami geng-geng basikal." Ya. "Tak apalah, kau jelah pergi," dia dia. "Haji nak panjang umur ke tak?" "Tak apalah, kau jelah pergi. Yang naik basikal tu kena langgur." Haji tu hidup sampai sekarang. Walaupun tu Haji duduk rumah. Tuan, saya nak beritahu tentang bagus naik basikal. Cuma saya nak beritahu tentang bukan mesti orang yang naik basikal panjang umur. Bukan mesti orang yang makan ulam panjang umur. Ini dia. Ya. Ada orang kadang-kadang dia bawa 20 je. Kenapa pelan sangat? Bawa laju-laju nanti cepat mati tu. Dia bawa pelan sangat, orang langgur dia. Dah mati juga. Nah, ini dia contoh. Maknanya tuan-tuan, kita cuba, kita dengan logik manusia ni, kita cuba lari semua sebab mati. Dia tanya, ni mati sebab apa? Banyak makan gula. Tak, sekarang ni, dah saya dah tak pernah makan gula dah. Contoh kan. Sampai masanya nak mati-mati juga. Yang paling penting tu bukan sebab mati. Yang paling penting adalah persiapan menghadapi kematian dengan apa dia? Menambahkan amal soleh. Itu paling penting sekali. Ya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya. Baik. Rasulullah bersabda, "Ya ajaban kullal ajab lil musaddiq bidaril khulud wa huwa ya'malu lidaril ghurur." Sungguh hairan, sangat ajaib bagi orang yang percaya tempat yang kekal abadi tapi dia masih sibuk kejar tempat yang tipu dan sementara. Dunia ni penuh dengan tipu daya. Tipu sungguh dunia ni tuan-tuan. Banyak tak dunia tipu kita? Kita ingatkan kita tinggalkan sembahyang sunat, ya, kita keluar, ya, sebab lapar nak pergi kedai makan, ingat boleh makan cepat. Kali tiba-tiba queue ramai. Ya. Orang yang lepas sembahyang sunat tu, balik tu pergi kedai kita, kedai yang sama, dia dapat makan terus. Rupanya sebelum tu dia dah WhatsApp dah order apa. Lepas sembahyang sunat, relax dia tinggal makan. Kita yang tak sembahyang sunat lagi, tunggu 2 jam baru dapat giliran kita. Kita tanya, "Kau kenapa ni? Kau datang-datang terus makan." "Yalah, daripada asal lagi aku dah order dah." Ha, dia dia. Kita hidup ni dia kena relax, kena rancang. Bukannya gelabah, tak sembahyang sunat, lepas tu gelabah, tiba-tiba tak dapat makan 2 jam, lepas tu mengamuk. Ha, dia dia. Tapi dalam hidup ni, orang mukmin hidupnya tersusun. Ya. Jangan kita ingat bila, ya, bila orang yang santai ni adalah orang yang buat ibadah banyak. Bila orang buat ibadah banyak ni tuan-tuan, ya, Allah Ta'ala akan rancang kehidupan dia. Ni tuan-tuan. Kita kan, bila mana kita sembahyang duha, habis sembahyang duha, kita fikir nak buat baik apa lagi. Benda nombor satu yang boleh selamatkan perjalanan hidup kita adalah niat yang baik. Mana dia? Niat yang baik. Besok pagi, niat kita nak puasa. Ya, puasa apa? Puasa apa besok pagi? Ha? Bukan puasa Arafah. Tarwiyah. Ya, puasa Tarwiyah. Besok puasa Tarwiyah, lusa puasa Arafah. Dah ada niat. Nah, jadi maknanya dia akan selamatkan kita. Ya, besok pagi kita dah ada azam dan insya-Allah kita puasa. Ha. Kalau besok pagi dah niat nak mencuri tu. Besok pagi niat nak mengumpat. Nah. Sebab dalam hidup, ya, yang boleh selamatkan kita niat yang baik. Ya. Kalau kita memang niat, kita datang sini, adakah sengaja? Dah ada niat kan? Niat. Kadang-kadang mungkin kita dah keluar dah, nampak ustaz patah balik macam tu kan, niat nak dengar kuliah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sangat pelik kata Rasulullah, orang percaya dengan tempat yang kekal tapi dia sibuk dengan tempat yang tak kekal. Duk kumpul. Tuan-tuan, banyak kali saya sebut dunia kita cari banyak, kita takkan boleh guna banyak dan takkan sempat guna banyak. Berapa ramai orang mati dalam keadaan dia tak sempat guna banyak harta ni. Tuan-tuan, kita tengok bagaimana orang bilioner, dia kumpul duit, akhirnya duit dia gunakan untuk pengembaraan kematian. Baru ni ada berapa orang, 4-5 orang yang pergi tengok Titanic punya tempat tu, bangkai kapal Titanic. Jutawan.
sanggup bayar jutaan ringgit untuk pergi apa dia masuk selam, ya, ke dalam tu tak tahu berapa ribu meter, ya, berapa kilometer ke dalam, ya, akhirnya meletup kapal mati. Dia bayar untuk perjalanan mati. Sedangkan orang mukmin dia bayar untuk perjalanan hidup. Dia masukkan duit dalam tabung sedekah, ini sumbangan akhirat untuk perjalanan hidup yang lebih abadi, yang lebih tenang, yang lebih bahagia, puncak ketenangan dan kebahagiaan akhirat syurga kekal dan abadi. Ini tuan-tuan. Ya, ada orang dia sanggup kumpul duit, ya, untuk apa dia? Untuk macam-macam kesenangan. Tuan-tuan kena ingat, dunia ni ujian. Siapa-siapa yang menyangka orang kaya tu senang, silap. Ini dia. Siapa-siapa yang menyangka orang susah tu susah, silap. Kerana kesenangan dan kesusahan dia tidak datang dengan wang ringgit. Kesenangan dan kesusahan, ya, dia datang pada hati. Orang hati ni kalau senang, tak ada duit pun senang. Tapi hati ni kalau susah, ada duit pun susah. Berapa ramai orang yang ada duit tapi susah hati. Tak percaya tuan-tuan? Tuan-tuan punya slipper harga 500,000. Susah hati lah. Slipper dah mahal dah susah hati. Sembahyang duk toleh-toleh belakang. Dia tanya, haji mazhab mana? Kata, ustaz, saya punya slipper 500,000. Lepas tu sembahyang duk toleh belakang, toleh belakang. Boleh percaya ke warga sini? Ini orang luar, slipper 500,000. Ini tuan-tuan. Makin senang, makin susah lah. Tuan-tuan. Lepas tu, tanda kejahilan seorang bila menyangka, bila kita dapat sesuatu, kita senang, silap. Ya. Kenapa dia? Kerana di sana tetap ada ujian. Seperti mana orang sakit ada ujian, orang sihat ada ujian. Apa ujian orang sihat? Semua benda tak boleh makan. Ini dia. Ni tak boleh makan gula, tak boleh makan. Ni sihat, tapi banyak benda tak boleh makan. Ini dia. Ya. Orang sakit, ya, dia pantang. Pantang nampak. Ya. Yang tu dimakan, tu dimakan, tu yang banyak penyakit. Itu dia. So, dia ada senang dia, tapi dia ada ujian dia. Macam tu orang sihat. Dia sihat, tapi dia ada ujian dia. Dia. Semua tak boleh makan. Pergi kenduri-kenduri tu, dia jin tak makan, tak apalah. Jaga badan. Makan nasi tak boleh, makan daging tak boleh. Apa masalah nasi? Ha? Kita tengok lembu, tak makan nasi. Makan rumput, gemuk je. Ini dia. Betul tak? Allahu Akbar. Ya. Jadi nak bagi gemuk tak gemuk tu bukan nasi. Ya. Tetapi apa dia? Tapi jadual makan yang betul. Ha, jadi. Ya, kadang-kadang kita jadual makan tak betul. Lepas makan turu. Betul tak? Tu yang badan cepat besar. Ha, tu dia. Ya. Lepas makan tak exercise, betul tak? Ha. Lagi-lagi dah pencen. Hari-hari kedai kopi, sarapan, lepas tu tidur. Kan? Lepas bangun, makan tengah hari, lepas makan tengah hari, tidur. Lepas tu makan malam, lepas makan malam, tidur. Mana tak jadi penyakit. Ha, itu dia. Ya? Baik, Ali bin Abi Talib berkata, siapa yang menghimpunkan 6 macam, maka dia telah benar-benar berusaha untuk mendapat syurga dan lari daripada api neraka. 6 perkara yang nak selamatkan kita daripada syurga, nak selamatkan kita daripada masuk neraka dan ya, supaya kita dapat masuk syurga. Nombor 1, belajar kenal Allah. Tuan-tuan, kita kalau ada ya, orang belanja kita air kosong dengan roti canai sekeping pun, ya, kita tanya dengan cashier, siapa yang belanja saya ni? Tu Haji So'on tu, anak dia je, nombor 2 tu. Yang mana tu? Alah yang gigi cabang. Beria nak tahu. Padahal cuma air kosong dengan roti canai kosong. Ya, roti canai biasalah. Tuan-tuan, Allah Ta'ala belanja kita rezeki daripada kita lahir sampai hari ni banyak mana? Banyak Haji So'on tu ke? Ataupun Allah? Allah. Patutnya yang patut kita nak ambil tahu, Allah. Patutnya orang mukmin rezeki Allah Ta'ala bagi begitu banyak. Ya, sehingga Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, sekiranya nak hitung wa'id ta'udu ni'mat Allah lah tu suha, jika nak hitung ni'mat Allah, tak mampu hitung. Tuan-tuan, kira lah bulu hidung baru. Tak mampu kira, tuan-tuan. Tu baru bulu hidung yang simple. Rambut yang lebih adventure. Lagi tak boleh nak kira rambut berapa banyak. Ini dia. Rezeki Allah Ta'ala bagi rambut. Ya. Yang lebih adventure lagi, bintang kat langit. Ah, sudah. Nah, jadi. Ya. Sebab tu, hari-hari belajar kenal Allah. Ya. Supaya hari-hari nampak Allah. Nampak Allah. Ya, tuan-tuan. Ya. Tuan-tuan nampak saya ke nampak Allah? Ha, bagus. Cik tu nampak Allah. Dia tengok, ustaz tu berceramah, nampak ni nasihat ni, hakikat ni, teguran daripada Allah. Nampak tak?
Ya. Orang ni beli makanan dekat Shopee, dekat TikTok. Beli pecah. Kan? Terus nampak seller. Komen seller, apa benda ni jual macam ni, pecah lah apa semua. Ya. Kita ni tuan-tuan, kalau nampak manusia jalan-jalan terlanggar batu, kita cari sungguh-sungguh siapa yang letak batu situ. Kita jumpa terajang sungguh-sungguh. Cukup-cukup terajang. Kadang-kadang tu melecet sikit je, tapi sebab hati koyak, bini marah tu, dia lepas geram dekat kawannya tu. Manusia tu. Tapi orang mukmin ni, dia punya fikir ni, Allah dulu, dia fikir, punyalah 5,000 orang yang hari-hari lalu lalang, kenapa kita yang terpijak? Nampak? Punyalah banyak orang order, kita tengok komen-komen tu kan, tak ada yang pecah 1-2, kenapa kita yang pecah? Orang lain elok je, beli makanan tak pecah. Order tak pecah. Muhasabah diri. Mungkin ada yang tak kena rezeki, tak berkat ke. Tadi kurang ajar dengan mak ayah ke. Orang mukmin dia cepat muhasabah. Nah, ini dia. Dia DM juga seller tu. Ni lepas ni bungkus seller elok apa semua tu kan. Tapi saya rasa ni mungkin bahagian saya. Allah dah tulis. Nampak? Tapi dia tak cukup-cukup. Bantai. Nampak tak? Orang mukmin ni tuan-tuan. Bila apa pun berlaku dalam hidup, dia akan nampak Allah dulu. Ini dia. Dia tak mudah salahkan. Oh ni Allah lah, inilah. Kita terlanggar, pum, senyum. Telah ditulis oleh Allah. Siapa boleh macam itu? Sekarang bolehlah cakap. Nanti kalau dah terlanggar macam itu. Ya. Ada kat Syah Alam tu. Section 17, saya ceramah. Ya. Pak Haji tu. Ya. Kereta kena langgar. Ketat. Ini dia. Nampak saya tu. Tak pun sikit je. Ya, sebab itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tuan-tuan. Ini kita kena berkawan dengan orang yang baik, orang soleh supaya semua masalah ni jadi kecil. Tuan-tuan, bila kita tuan-tuan melihat ujian tu besar, ya, sebab kita melihat besar. Tapi kita bila letak pada orang yang melihat ujian ni kecil, tu jadi kecil, tuan-tuan. Kita kereta kita breakdown, kita pening kepala macam nak mati, tuan-tuan. Tapi bila kita tanya kat pemen start je, ni battery weak. Ini dia. Sebab apa? Tadi awak lupa matikan lampu. Ni senangnya jumpa settle. Allah. Gigi kita sakit. Benda kita pening kepala besok nak kerja macam mana. Rasa macam nak berhenti kerja. Nampak tak? Bila kita telefon kita punya doktor, klinik, kata makan ubat tahan sakit 2 biji. Makan elok. Banyak benda dalam hidup ni yang kita sangka besar. Allah. Kita yang fikir besar sangat. Tapi sebenarnya benda tu tak besar pun. Ini dia. Kalau boleh, nombor satu, kita sangka buruk dengan Allah. Yang kedua, kita tak ada ilmu dalam masalah kita. Bila kita ada ilmu dalam masalah kita, tenang je. Tuan-tuan, saya nak tanya, kalau tiba-tiba lampu ni tak hidup, pening kepala tak kita? Pening kan? Cuba panggil orang yang ahli dia, wiring. Senyum kan? Ni senang je ni. Bagi saya 5 minit je dia. Ya, tak, kalau tak ganti pintul, adalah wiring short ke apa benda, pandailah dia buat. Betul tak? Kalau kita memang tak kerti, lepas tu masalah ni tuan-tuan, kalau kita rasa susah, jangan kita fikir. Ini dia. Habis tu kalau tak fikir, buat apa Ustaz? Ya? Kalau kita tak fikir, ya, kita bertindak. Apa bertindak? Cari orang yang boleh selesaikan. Itu je. Dia fikir, oh macam mana ni pun. Dah sembayang dulu. Belum sembayang. Sembayang dulu. Telepon orang yang boleh wiring. Settle masalah. Banyak tak orang dalam hidup ni, dia terlalu fikir masalah. Daripada nak selesaikan masalah. Ya. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya dah banyak kali sebut tentang adab bila diuji. Nombor satu pun dia, jangan ada kalau. Yang kedua pun dia, bagi masa. Yang ketiga, yakin semua ujian dah ada jalan. Dia bukan teka-teki. Yang keempat, ujian Allah nak angkat darjat. Yang kelima, ujian yang besar nak alihkan ujian yang jauh lebih besar. Tuan-tuan, rupa-rupanya tuan-tuan, ya, kereta-kita ni breakdown hari ni. Kereta-kereta rosak, rupanya apa dia? Allah nak selamatkan. Dah repair apa semua, bila balik kampung, elok perjalanan. Daripada langsung tak repair, tiba-tiba dia breakdown tengah balik kampung kat Kelantan, Terengganu, kat hutan-hutan gerik ke apa semua tu, takut kena langgar dengan gajah lagi. Tengah breakdown, tak ada orang tolong, belak-belak. Maknanya tuan-tuan, orang mukmin positif. Semuanya Alhamdulillah. Sebab apa dia? Ujian dunia mengangkat ujian yang lebih besar. Kalau tak di dunia, di akhirat. Anak kita kantor isap rokok kat hospital, dekat sekolah, cakap Alhamdulillah. Ya. Assalamualaikum, apa, cikgu. Assalamualaikum, yelah, cikgu.
dia cikgu, yang dia pun cikgu juga, cikgu disiplin. Assalamualaikum cikgu, anak cikgu. Cikgu kan guru disiplin kan, anak cikgu usah rukuk dekat tandas sekolah. Cikgu guru disiplin tu relax cakap alhamdulillah. Kenapa cikgu cakap alhamdulillah? Cikgu suka kan anak cikgu ni usah rukuk? Alhamdulillah dia kantoi sekarang. Ya, daripada kantoi di kemudian hari tu sekarang ni baru tingkatan satu, saya boleh repair dia lagi. Belentur bulu daripada rebung. Tapi kalau anak saya dah kantoi besok umur 40, nanti dia susah. Tengok orang umur 40 isap rokok, mana boleh berhenti? Nanti dia. Dah susah dah kita nak adjust. Nanti dia. Jadi orang positif semuanya jadi baik. Nanti semuanya alhamdulillah. Ya, Allahu akbar. Yang pertama kena Allah, yang kedua mengenai syaitan, kena syaitan. Sifat-sifat syaitan, bisikan syaitan, ajakan syaitan, tipu daya syaitan. Syaitan punya tipu daya, dia suruh kita baca Quran. Allah, syaitan suruh baca Quran, syaitan suruh. Dia suruh baca Quran, suruh apa dia? Tunjuk pada orang yang kita ni hebat baca Quran. Dia suruh kita apa dia? Dia suruh kita sedekah supaya tunjuk yang kita ni ada duit nak sedekah. Dia suruh kita apa dia? Belajar datang majlis ilmu, nak tunjuk pada yang kita ni alim. Allah, syaitan. Ya, dia suruh datang masjid hari-hari supaya apa dia? Mana tahu pemilihan nak dekat, mantu dilantik jadi JKJKK. Allah. Tunggu syaitan ni, syaitan tunggu. Waktu kena kena panggil syaitan. Nah, ini dia. Ya. Yang ketiga, mengenal hak, kebenaran lalu ikut. Yang keempat, mengenal batil, yang jahat, yang tak betul kena tahu. Ya. Bagi tahu anak-anak kita yang batil. Ya. Kita bagi tahu LGBT ni apa benda. Ya, kita kena bagi tahu ya, benda-benda telefon ni banyak dia punya maksiat dosa tu. Tahu tak? Ulama sebut telefon dan pisau, pisau tu lebih tak bahaya daripada telefon. Tahu tak sebab apa? Kalau anak kita main pisau, dia dah tercucuk, dia tak nak pegang pisau dah. Tak nak. Tapi kalau anak kita dapat telefon, dah kecanduan, betul tak? Makin nak. Bahaya lagi telefon ke bahaya pisau? Telefon. Orang jauh panggil handsetan wai. Teleponan wai. Tau handsetan. Ini dia. Handset. Kan? Handsetan wai. Teleponan wai. Handsetan tu maknanya main telefon aja. Ini dia. Perbezaan bahasa tu jangan marah tuan-tuan. Ya, tu bahasa Jawa nak buat macam mana. Saya orang Jawa. Ya. Yang tuan-tuan bukan orang Jawa, hormat sikit. Itu dia. Ya. Allahumma salli ala sallam. Baik. Yang kelima, ya. Mengenal dunia. Tuan-tuan kena kenal dunia. Dunia ni penuh dengan tipu daya, ya. Menipu dan memperdaya. Lepas tu ramai hanyut. Dunia ni umpama laut yang dalam. Yang ramai orang yang hanyut kerana tidak ada ilmu. Akhirnya dunia ni dia menjadi sesat dan menyesatkan. Ramai makhluk, ya. Allahu akbar. Dah tua-tua pun masih lagi lalai, leka. Kenapa dia? Kerana tenggelam dengan dunia. Lepas tu tuan-tuan, mari kita tenggelam dalam cinta Allah. Mula kita berhibur dengan hiburan-hiburan yang Allah Ta'ala dah ajarkan. Ya. Dulu kita telah ya, meninggalkan Allah, sekarang kita berlari menuju Allah. Dulu telah kita rosakkan agama, kita mula baiki agama. Dulu telah kita runtuhkan agama, kita mula mendirikan agama. Meruntuhkan solat, mendirikan solat. Ya, seterusnya yang keenam, mengenal akhirat lalu berusaha untuk mencapai. Kenal syurga, kenal neraka. Supaya apa dia? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Segeralah kamu kepada pengampunan Allah dan syurga. Tuan-tuan, lari daripada sekarang tuan-tuan. Masa dah tak banyak tuan-tuan. Ya, ada peluang korban-korban, peluang sedekah-sedekah. Kerana masa dah tak banyak. Mati tak tunggu kita tuan-tuan. Masa tak tunggu kita. Ya. Baik. Wahai Ali, kata Rasulullah, ada 4 macam tanda celaka. Tuan-tuan nak tahu tanda celaka tu? Jangan ke mana-mana. Kita berehat seketika untuk memberi laluan azan. Kita bertemu lagi selepas ini insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina. Baik, kita sambung sikit lagi tuan-tuan. Ja'far As-Sadiq dari Muhammad Baqir dari Ali Zainul Abidin dari Al-Husain bin Ali radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah bersabda, "Ya Ali, arba'u khisalin min asy-syaqa'i
jumudul aini wa qasawatul qalbi wa hubbud dunya wa bu'dul amal. Wahai Ali, empat macam tanda celaka. Yang pertama, kering air mata. Kering air mata ni maknanya apa dia? Ya? Kerjanya apa dia? Kerjanya banyak gelak ketawa. Mana dia? Ya? Lawan bagi kering air mata, gelak ketawa. Ya? Ada orang menangis juga, ketawa sampai menangis. Ada tak? Ada sampai keluar air mata tu. Dia punya seronok sangat, dia mengekek-ngekek tu kan. Ya. Yang kedua, kerah hati. Kerah hati ni, kerah hati duduk dalam majlis ilmu. Ya. Dengar tu dia tendang balik. Dia macam dia protes. You ustaz tu cakap. Baik. Kerah hati ni apa lagi? Bila baca Quran, sakit hati. Bila imam baca panjang, sakit hati. Kerah, hati kerah. Bila dengar nasihat, kerah hati. Hati dia. Ya? Yang ketiga, cintakan dunia. Cintakan dunia ni nak tahu senang je. Mana yang lebih berat? Dunia ke akhirat? Mana yang banyak dikejar? Dunia ke akhirat? Mana yang lagi banyak dihimpun, dikumpul? Dunia ke akhirat? Kalau banyak yang dihimpun dunia itu cinta dunia. Kalau banyak dihimpun akhirat, cinta akhirat. Jadi dia tentang mana yang banyak kita utamakan. Utamakan dunia ke utamakan akhirat? Nanti. Nak tahu kita cinta ke tak cinta dunia, betul tak? Ya. Kalau kita dompet tertinggal, hujan lebat sanggup datang surau. Datang masjid. Tadi semayang asar. Dompet tertinggal. Kawan misis maghrib. Hujan lebat. Di, dompet tertinggal. Sanggup datang. Cuba tak ada dompet. Tak datang. Betul tak? Ya? Maknanya kita lebih cintakan dunia daripada akhirat. Tapi kalaulah kita walaupun hujan-hujan tak ada dompet, kita boleh datang juga. Kita sanggup tinggalkan dunia kejap yang kat rumah tu. Tanda apa dia? Kita lebih utamakan akhirat. Ya? Yang seterusnya, yang keempat, ya, jauh daripada amal, banyak angan-angan. Ya. Orang banyak angan-angan ni, dia suka bertangguh dalam beribadah. Sebab dia? Sebab dia nak merealisasikan hal-hal dunia dia dulu. Ya. Contoh nak buat korban. Eh, dululah duit ni saya nak buat apa dia? Nak buat benih. Nak tanam pokok kelapa sawit. Angan-angan. Ini dia. Benih ni saya nak beli tanam, ya, pokok durian black thorn. Itu dia nanti 10 tahun lagi boleh makan. Asalnya bukan tunggu 10 tahun, besok belum tentu hidup. Itu panjang angan. Kalau panjang angan, dia jauh daripada amal. Ya. Orang ajak pergi kuliah, nanti dulu malamnya ada meeting. Nah, ini dia. Ya, meeting apa dia? Meeting, ya, mancing. Allah. Ya, contoh. Ya. Tak pergi meeting mancing pun tak ada masalah. Ya. Sebab apa dia? Tuan-tuan, kalau tuan-tuan mati, kita dapat mancing ke akhirat. Tapi kalau tuan-tuan tak dengar kuliah, tak pergi sembahyang jemaah, tak buat ibadah, tak buat taat, mati boleh dapat boleh tak? Tak dapat. Tuan-tuan, betul orang mukmin tuan-tuan, ya, dia cintakan Allah melebihi daripada segalanya. Jadi keutamaan prioriti dalam hidup adalah Allah. Ya. Sebab tu tuan-tuan bila Allahu Akbar, sebab apa tangan macam tu? Dunia kat belakang. Depan kita ni Allah. Ya. Tapi kita dah Allahu Akbar, imam baca panjang sikit teringat jaga-jaga terus. Ha, masalah. Ya, tuan-tuan. Baik, seterusnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad liyakun bulwatu ahadikum minad dunya mislu zadir rakib. Hendaklah kamu, kata baginda Rasulullah, membawa bekal salah satu kamu dari dunia ini seperti bekal orang berpergian. Di dunia ni watazawwadu, berbekal. Fa inna khairaz zadi taqwa, sebaik-baik bekalan adalah taqwa. Ha, ini dia. Ya. Jadi saya rasa sekarang itulah perkongsian kita pada malam ni tuan-tuan. Mudah-mudahan kita kenallah hakikat dunia, hakikat perjalanan hidup yang singkat. Tuan-tuan,
Sekejap lagi kita nak mati, yang kita nak bawa amal dan bekal. Kawan-kawan kita, yang dulu kawan kita, hari ni pun tak kawan kita. Yang kawan mancing pun dia cuma kawan, bukan teman. Dah siap mancing, tak ikut kita balik rumah. Yang kawan ngopi pun dia ikut tak tuan-tuan? Tak. Kita sakit perut sekarang, dia rasa tak tuan-tuan? Tak. Tuan-tuan. Tu kat dunia pun dah tak boleh bersama kita. Lagi dalam kubur. Betul tuan-tuan. Ya? Sibukkan. Nak jadi kawan ni yang kekal, Al-Quran baca. Dia akan jadi teman kita. Mulut komat-komat. Haji baca apa tu? Baca inna atau inna tu. Itu yang papan Al-Baqarah tak apa. Tak apa lah, itulah ulang. Besok inna atau inna tu kawan kita kat kubur. Mana pergi follower, pengikut ramai. Habis mati semua, tinggal. Ya, jadi sekadar itu. Ya, yang baik datang kepada Allah. Yang lemah tadi saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.